Sarkis, tadi tulis pakai bunga. Abi, tak kenutang saya pakai bunga. Ini barangkali sekolah dah. Iyalah sekolah. Sekolah dah. Kepala otak engkau sekolah engkau tak tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua, sekolah budak-budak kecil. Ini dia orang malam belajar dengan rimau. Oh, tak boleh baliklah. Tak boleh balik. Duduk dalam sini tok rumah macam kandang. Thank you.
Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan kurnianya kita dapat sama-sama sekali lagi berhimpun. Hari ini Kamis malam Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan, hanya yang terbaik di CTC.fm. Setia anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Malam ini macam biasa sembang santai dalam segmen yang kedua bersama dengan saya, seorang penyampai yang cukup paling macho dalam dunia, Jeffrey Diano Balento. Malam ini kita bertemankan sebuah kumpulan yang tak perlu saya perkenalkan lagi, tuan-tuan dan puan-puan, yang telah pun saya muatkan dalam Facebook, dalam wall CTC.fm dan juga media-media yang lain. Kita bersama dengan kumpulan yang saya masukkan tadi, kumpulan 360. 360 ni saya tak tahulah bahasa Jawa ke Myanmar ke apa ke, saya tak pasti. Kita akan berkenalan dengan mereka sebentar saja lagi. Sebelum kita berkenalan dengan mereka dalam sembang santai malam ini bersama dengan kumpulan 360, kita nak tanya dulu, nak dengar dulu suara ramai. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, ada waras, mana waras tu? Waras pun. Oh, waras. Awal-awal dah Jawa dah ni kan. Okey, apapun, selamat bertamu buat seluruh di kumpulan 360. Terima kasih. Wis mangan turung? Oh, belum lagi. Ora-ora. Ada yang ora, ada yang belum, ada yang dah, kan? Okey, kumpulan 360, saya nak tanya dahulu, siapa ketua kumpulan malam ini? Kita tak ada ketua kumpulan tapi kita ada Tok Batin. Alamak, kita tak ada ketua kumpulan tapi Tok Batin. Tok Batin. Tok Batin. Boleh perkenalkan diri Tok Batin. Mana satu Tok Batin angkat tangan? Okey, silakan, salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampaknya daripada hari ini melekat juga nama Tok Batin tu. Nama Tok Batin. Kenapa boleh, kenapa macam mana dia boleh lantik nama Tok Batin? Ini berpunca daripada minggu lepas punya cerita. Rasanya tak perlu cerita. Rahsialah. Okey, alright. Tok Batin biasa dia orang panggil, nama biasa apa? Nama saya Shah Momok. Saya dikenali dengan Shah Momok. Shah Momok. Nama penuh? Nama penuh Syahril Hafiz. Syahril Hafiz. Okey, selaku ketua kumpulan, ketua kumpulan ataupun kalau dalam muzik bahagian apa? Saya main bass. Main bass, pemain bass. Panggil Tok Batin. Tok Batin Momok. Okey, alright. Tok Batin Momok. Okey, sebelum kita nak ke soalan yang seterusnya, perkenalkan diri dululah. Tok Batin boleh kenalkan seorang demi seorang. Alright, saya Syah Momok selaku pemain bass kumpulan ni. Okay. Jadi di sebelah kiri saya ni adalah kita punya gitaris. Saudara Mi, Mi Saka. Mi Saka. Mi Saka. Ya Allah. Bajak Saka. Okey, kemudian di sebelah kanan saya adalah pemain drum saya, iaitu saudara Abil Ponoy. Ponoy. Ya Allah. Dan yang di belah hujung sekali tu adalah kita punya vokalis. Okey. Nama dia Amy. Amy lelaki ke perempuan eh? Kerajaan baru. Kau saja batuk kan. Ini semua virus lah ni. Okey, saya nak cerita, pertama sekali kita nak berkenalan dengan kumpulan 360. Semua berasal di tempat yang sama ataupun berlainan? Berlainan. Antaranya di Kelang, difahamkan? Ya, betul. Kelang lagi? Kelang, Ampang. Ampang. Bandar Permaisuri ya? Ceras. Ceras. Bandar Permaisuri Ceras. Alright. Okey, saya nak tanya, katanya difahamkan ini adalah single album. Yeah, betul lah, single album yang telah pun dibuat bila eh? Tahun bila? Tahun ni ke ataupun tahun lepas ke, macam mana? Single album, kalau nak ikutkan daripada kita punya lancar, start awal Julai. Awal tahun 2018 ke tahun ni? 2019. Yes. Mana baru saja rakam lah. Baru, lebih kurang dalam sebulan. Oh, dalam sebulan eh. Di mana? Di kita rakam. Rakaman di kita buat sendiri. Buat sendiri di studio sendiri lah. Studio sendiri. Nama studio? Nama studio. Studio sendiri. Studio di depan dapur. Macam-macam lah Bang Ramli ni. Pandai bergurau ya. Pandai bergurau ya. Okey, saya nak tanya, tadi kita kenal Tok Batin Momok. Lepas tu
Mi sebagai sebagai apa, gitar, drum, Abil, Abil Portnoy. Wah, nama kedau. Ramai sangat idola Portnoy ni. Vokal Amy. Okey, sebenarnya semua memang 4 orang anggota ataupun ada 5 orang? Kita memang 4. 4 orang. Pengurus-pengurus sebenar 360 ni sendiri ataupun ada pengurus lain? Kita sebenarnya kita pengurus di kalangan kita sendiri. Di kalangan sendiri. Tapi kalau kita tengah sibuk, adalah yang rakan-rakan membantu. Oh, mana tak ada yang tak ada yang memang still pengurus? Tak ada, tak ada. Baguslah eh. Okey, yang paling muda berapa tahun umur dalam kumpulan 360? Saya nak cakap ni semua muda rasanya ni. Ha? Tapi saya tengok semua kategori bangka dah, saya tengok. Saya yang paling muda siapa? Amy berapa tahun? Baru lepas 5 bulan 2 itu, 34 tahun. 34 tahun. So drama Abel? Oi, lagi tua lah, 30. Lagi... Eh, jujur lah Abel. 30. 30, muda ya, muda lah. Oh, nampak tua bangka. Okay, Gwita, Mi. Saya paling Oleh Otai lah. Legend. Umur 44 lah. 44, nampak macam 79. 6 bulan satu itu jadi saya. Nampak cik Tok Batin ada lah tu idea nak cakap tu kan. Walaupun tak tanya dah ready lah. Okay, Tok Batin, antara saya rasa Tok Batin ni di atas pada 34. Saya 34 terbalik. 43 tahun. Ah, 2 setahun dengan dia 44, saya 43. Iya ke? Oh, tapi nampak sama-sama terkejut dulu. Bukan. Nampak bangka dia lagi. Jangan marah gua. Okey, macam mana boleh tercetusnya lagu dalam single album ni? Salahkah aku kan? Ya, Salahkah aku ni siapa punya ciptaan lagu ni? Tok Batin sendiri. Adakah lagu ni memang Tok Batin dah dapat lama ataupun dah dapat kumpulan 360 baru dapat idea lagu ni? Tak ada. Lagu ni dah setahun dalam pegangan saya okay. Buat lepas tu bila kita dah bersetuju untuk buat recording, saya bawa lagu ni masuk dalam 360. Masuk dalam 360. So semua setuju lah eh? Semua setuju. So lagu ni adakah lagu daripada cerita kisah benar yang berlaku pada Tok Batin sendiri ataupun macam mana? Ya, betul. Betul ya? Lagu ni memang ada cerita dia sebaliknya waktu lah. Waktu saya dulu-dulu berlandaskan pengalaman saya lah, berlandaskan dia. Pengalaman dan kebetulan juga vokalis kita menerima lagu ni dengan hati terbuka sebab beliau pun sama juga sama pengalaman. Tapi drama macam mana? Drama bila dengar lagu kacang lah. Biasa dengar Pak Ponoy, aduh, dengar lagu macam ni Allah. Oh, panggil celah-celah ketiak je lagu ni kan. Jangan tanya dengan Otai lah. Tanya dengan Abang Mi, dia lain lah. Abang Mi ni sebenarnya dia ni open. Tapi bila apa orang bagi dekat dia, dia entak je. Betul Abang Mi. Macam Abang Mi selaku gitaris sudah berapa tahun? Dalam bidang gitar ni? Okay, dalam music, dalam sebagai posisi gitar ni, saya dah lebih daripada 30 tahun. 30 tahun eh. Banyak kumpulan serta? Banyak. Saya banyak main club, buat sessionist. Oh, main club, sessionist. Antara artis-artis yang berbiasa dengan Abang Mi? Jangan tanya artis sebab kita buat session ni, kita tak tahu kita main tu siapa. Bukan, maksud saya tu antara rakan artis yang rapat dengan Abang Mi. Macam Lan Slash. Okay, Slash, okay. Abang Langgama. Langgama. Boy Gravity. Dan ada 2-3 orang lagi macam orang. Hassan Babylon ni. Hassan Babylon, okay. Ada gila yang lama. Maknanya dia orang dengan kehidupan dia, kita dengan cara kita, tapi tetap berkawan. Itu yang bagus tu. Saya sukalah Abang Mi. Kan, lepas ni Abang Mi berhenti main gitar, banyak ngaji Abang Mi. Bila faktor umur dah meningkat ni. Masa tapi. Tak semestinya dah berumur ni kita tak boleh main gitar. Betul. Sebenarnya kita main gitar ni sebenarnya adakah ni hobi ataupun memang betul-betul minat? Music ni sebenarnya sebagai passion saya lah. Saya music ni sebagai sambilan. Lah. Kalau kau kan kerja. Ada kerja. Okay, alright. Nampak ini bagus sekali interview suara. Ya Allah, dia punya serak. Ya Allah, Ramli serak. Suara memang serak dari dulu eh. Dulu tak macam ni. Macam mana pula dengan Tok Batin? Ya, saya. Tok Batin main bass daripada dulu ke ataupun sekarang ni baru nak mula main bass ataupun sebelum ni main alat muzik lain? Saya daripada 2009. 2009 main bass, lepas tu ada berhenti sekejap. Adakah main bass tu minat sendiri ataupun orang ajak jadi pemain bass ataupun belajar? Tak, masa? Saya memang minat main bass. Memang minat main bass. Oh, daripada 2009. Di mana?
Masa tu di mana? Saya memang main di Kelang. Dulu sekali dengan dia pun ada. Ada juga. Kita dah lama dah band. Cuma tu bukan grup baru lah. Yep. Okey, kemudian main bukan grup baru, grup lama. Grup lama. Okey. Jadi semua asal. Jadi saya pun ada buat session dan untuk backup artis juga. Backup artis. Jadi, antara artis yang pernah backup antaranya Sepatu Datuk Kathy. Datuk Kathy. Lepas tu dan beberapa orang lagi. Alright. Itu sedikit kita punya pengenalan diri. Nah, mungkin ramai rakan-rakan wall kita yang menyaksikan malam ni. Kita ada Bud Metal Zone. Ini kaum baik saya ni, Bud Metal Zone. Seorang drama. Seorang drama kaki pukul. Nur Hayati juga sedang menonton. Kita ada Sam Remy, ada signal tak malam ni, kata dia. Daripada Izazni Aznis, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syaril Ismail, hi sir, one song Metallica, Nothing Else Matter Please. Lagu orang putih, walaupun SPM tak lulus, minta lagu orang putih. Orang Jawa tu, orang Jawa. Orang Jawa. Reza Baladex, ramai yang menunggu anda ni, Adinda Wan. Waalaikumsalam, apa tajuk malam ni, kata Adinda Wan. Malam ni kita masih lagi bertemankan kumpulan 360. Semuanya masih bujang, iya ke? Promo sikit tak boleh. Jangan. Tadi kat luar tadi bukan main lagi. Tambah seorang dua boleh lagi. Okey, macam mana pula dengan kaki pukul kita? Kaki pukul minat mak ponoi. Ini kita cerita pasal muzik, tontonan puan-puan pasal muzik. Malam ini kita menemubual kumpulan 360 yang baru saja merakamkan single album yang diberi judul Salahkah Aku. Jadi kepada tontonan puan-puan, mana yang mendengar malam ini, tolong share baik-baik, kita kongsi baik-baik, kita naikkan band-band orang Melayu kita, anak-anak Melayu kita ni, walaupun diorangnya walaupun ada yang tua bangka, sokong. Para popo. Jangan kutuk DJ. Buruk padahal. Okey. Kita cerita dengan Abil lah. Kita jangan banyak gelak, Abil. Kau dosa dah lah banyak. Kejap lagi boleh. Maaf. Okey, Abil, macam mana pandangan Abil pula? Saya nak cerita Abil sejak bila bermain drum. Okey, saya start main drum ni saya umur 18. 18 tahun. Masa tu nak cerita lah, lulus tak SPM masa tu? Time tu lulus. Lulus. Cukup makan. Berapa keputusan kalau ingat? 3 kredit dia. SAP. Yang tu main drum. Sejak kat belajar. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti bapak dengar. Antara idola Abil sendiri siapa? Legend. Kalau luar negara punya lah. Saya tak nak ambil Malaysia lah. Luar negara. Luar negara. Biasalah. Portnoy lah. Kau tahu tak hubungan aku dengan Portnoy tu siapa? Sepupu Dulu kau tidak, saya ada ipar dia. Wah, melampau lah tu. Tak adalah gua, Bil. Bukan senang nak berbual dengan saya, Bil. Fasa Sanda, Nia Lofa bertumbuk semata-mata nak bawa dengan saya. Itu nampak sangat tu, dongeng tu. Abing kau. Okay, Bil, macam mana pandangan Abil tentang bila join dengan abang-abang legend kita ni, dengan kumpulan 360? You baru kenal berapa lama? Berapa lama you kenal kumpulan brother-brother ni? Brother Tok Batin dan juga Brother Mi ni. Dah kenal Brother Mi dengan Brother Shah ni dekat 10 tahun juga. 10 tahun juga. Masa tu you memang main drum? Memang dengan main band drum. Lain ataupun macam mana? Ada jugalah main band dengan band lain lah. Band lain lah. So maknanya you masuk dengan 360, diorang panggil ataupun you nak join dengan diorang? Saya memang satis jiwa. Dengan diorang. Walaupun main sumbang-sumbang korang ambil. Saya pelik lah. Itu saya pelik, kumpulan 360. Baru kau tahu, Mi. Baru kau tahu, Mi. Statement jahat tu. Okay, macam mana dengan arrangement lagu kumpulan 360 ni? Dalam lagu Salahkah Aku ni, dia kira arrangement lagu dia balada rock ke macam mana? Lagu dia nak kata balada rock pun ada, pop rock pun ada. Kalau kau kan Mr. Tok Batin, ni konsep apa lagu Salahkah Aku ni? Adakah pop rock ke? Kalau saya masukkan bawa pop rock. Pop rock? Lagu dia sendiri mah, kan? Lagu dia, lirik dia, walaupun sumbang kan. Tapi terima kasihlah Tomo. Tepuklah kawan-kawan. Semangat. Tomo kita, kan. Tok Batin kita.
Okey, apa pun Abil, yang sebelum saya pindah ke Amy, saya nak tanya dengan Abil yang terakhir lah. Oh, banyak itu. Ni dia banyak soalan, dia ada 740. Ini baru yang ketiga. Okey. Ini soalan STM ke? Bil, nak tanya dengan kumpulan 360 jujur lah. Dalam band, kalau dalam sesi latihan, pernah tak you buat salah? Oi, salah. Pernah lah. Kalau you buat salah, siapa yang selalu tegur you? Siapa yang buat salah? Saya buat salah. Bila you buat salah, siapa di anti kalangan tiga orang ni yang menegur you? Ada tak yang berani tegur waktu dalam latihan? Berani tegur Berani tegur dalam latihan. Walaupun kita anggap diri kita ni terlalu bagus, boleh main drum. Tapi diorang ni jangan kita lupa, diorang pun ada earring, diorang boleh mendengar. So dalam band, boleh tak kau terima apa komen daripada diorang? Lalu Syah Momok lah. Ha? Syah Momok lah. Tok Batin sendiri lah. Buat lagu dia kan. So, apa perasaan you bila dia tegur you? Perasaan you masa tu macam mana? Letup. ni jujur ni satu dunia dengar ni. Sebab setiap band, Metallica ke Scorpion, saya tanya soalan yang sama. Saya nak tengok jawapan dia sama ke tak sama. Saya rasa okey lah. Okey lah. Accept lah. Okey, ada tak perubahan? Ada perubahan. Sebab kita apa yang orang cakap tu, kita ambil sebagai positif dan kita repair apa kita yang dalam diri kita lah. Yes. Cuma satu lagi yang saya dapat tahu, biasa anak-anak muda ni, dia darah muda kan, dia rasa dia terlalu bagus. Sebenarnya belum. Belum. Betul eh? Banyak lagi perjalanan. Kena jadi Tok Batin dulu. Apa pun, terima kasih okay, Abil. Okay. Sebenarnya dalam seni ni kita kena open minded. Yes, jangan yes. kita terlalu sombong, jangan betul. Kita terlalu bangga diri walaupun kita bagus. Macam saya dengan Metallica, saya tetap merendah diri. Ya, betul. Bukan Scorpion. Tak nek lah, dari Scorpion. Tak. Saya bukan satu band ya, banyak band. Itu belum, saya belum cerita durian-durian lagi tu. Pecah. Mimi, jangan layan sangat diorang ni. Relax. Bola durian. Mi kau relax. Sebelum kita bersama dengan Amy ni, satu lagi soalan saya nak tanya dengan kumpulan 360 sebelum saya bersama dengan Amy. Apa sebenarnya you all punya harapan dalam kumpulan 360 ni? Tok Batin boleh jawab soalan ni kot. Apa yang you cari sebenarnya dalam kumpulan 360 ni untuk negara, untuk industri muzik? Untuk industri muzik, kita cuba menyampaikan elemen-elemen lama, tapi kita serapkan elemen baru juga. Elemen baru. Sound kita. Okay. Dan berharap sangatlah dengan semua pendengar, peminat muzik tanah air, okay, supaya majukan muzik tanah air, dapatkan lagu-lagu daripada muzik tanah air, yes, dan sokong bantu muzik tanah air untuk maju ke luar negara itu. Yes. Itu 360 punya. Yes. Lomak dahsyat. Bagus lah Tok Batin kan. Walaupun daripada pagi sampai petang belum mandi, jawapan dia tetap fresh. Balik menyumpit. Kalau Mamak Bodek cakap, dia kata bodek ni. Ya, bodek lah. Bodek ni. Yang tahu aku. Okey, terima kasih Tok Mudim kita. Tok Mudim. Tok Mudim tu tepuk untuk kerat tu. Tu cuci sekolah aja tu. Oi, wah. Kau lebih-lebih ni. Okay, Amy, jangan dengar diorang Amy Amy, nama sebenar Amy siapa? Amy selaku vokalis kumpulan 360. Okay, nama sebenar Amy apa? Nama sebenar saya Zulhaimi. Zulhaimi bin? Kopit. Kopli. Kopli. Oh, asal mana Amy? Asal Pekan Pahang. Orang Pahang. Doa sangat awak. Doa. Bala. Amy orang Pahang. Say hi sikit orang Pahang. Mana kamera? Kamera tunjuk boy. Mana boy kamera? Tunjuk hi. Orang Pahang. Orang Pahang Pekan. Pekan Pahang. Nah, nama tempat? Banyak tempat yang duduk. Tak, awak tinggal sekarang? Sekarang ni di Permatang Pauh. Permatang Pauh? Sekarang saya duduk di sini lah. Sini duduk Kuala Lumpur lah. Jadi orang KL lah. Jadi orang KL tu rambut rosak tu. Lagi lah awak balik kampung lah. Berubat lah rambut awak tu. Rambut awak. Tak ada, bukan. Sebab kita kawan dengan orang Pahang. Saya asal Bangi. Tengok muka Arab. Mahir Zain. Muka jauh. Jelaka. Okay, Amy. Nama penuh tadi Zulhaimi. Zulhaimi. Zulhaimi berumur 34 tahun. Okay. Macam mana Amy boleh terjebak dengan kumpulan 360?
Terjebak. Terjebak daripada seorang kawan saya lah, sahabat. Okey, okey. Dia memperkenalkan Amy dengan kumpulan ataupun dia, jumpa dengan Tok Mo. Jumpa dengan dia orang semulalah. Jumpa dengan dia. Waktu tu, waktu tu di mana, Mi? Di kalau ingat lagi. Kalau di tempat karaoke ke tempat ngeteh ke? First, studio mana? Cuba ingat. Kawan-kawan tolonglah ingatkan, Allah. Cuba ingat. Abang Mi tak ingat, Abang Mi? Banyak studio. Mi, macam inilah Mi. Mi, kau keluar daripada 360 lah. Diorang tak nak tolong kau, Mi. Diorang tak nak tolong kau, Mi. Studio yang kita jumpa di Wang Semaju. Wang Semaju. Arak habis tak boleh harap. Betul lah. Nak mumpul kaki pukul. Saya rasa keluarkan habis lah daripada 360. Kali kedua tadi. Okay, Amy. Apa pandangan Amy bila dapat dipilih menjadi kumpulan 360? Adakah satu tanggungjawab besar yang bakal dipikul dengan kumpulan ni? Memang agak besar jugalah. Agak besar, Amy. Kita tahu kita banyak juga kekurangan. Yes. So, abang-abang ni semua yang banyak bantu. Alright. Sekarang difahamkan tadi saya sempat borak dengan siapa tadi? Dengan Abu Kemenyan tadi. Dia bercerita Amy. Siapa yang cerita pasal dia dulu masuk rajin pertandingan karaoke? Siapa cerita tadi? Dia cerita dengan saya, Amy rajin masuk dalam pertandingan karaoke. Sebenarnya dalam karaoke dengan band cukup berbeza. Betul? Sebenarnya puas lagi band daripada karaoke. Bila karaoke itu tertumpu pada seni kata televisyen, tapi bila dalam live, kepuasan dia lain. So apa sebenarnya yang buat you tertarik dengan kumpulan 360 ni sebenarnya? Tertarik. Macam sebelum ni saya banyak masuk pertandingan sana sini. Okay. Bukan nak menang tapi untuk untuk orang kata memang dah minat. Okay. So, bila saya join dengan band, bagi saya beza band dengan karaoke. Yes. Kepuasan itu lebih pada band. Alright. Itu salah satu dia, faktor dia lah. Okay, sebelum saya nak tanya soalan yang lain, soalan yang paling pertama, bila saya jumpa dengan mereka-mereka yang bergelar penyanyi, banyak mereka-mereka yang bergelar dengan penyanyi, sempat saya tanyakan, apa yang perlu you ada dalam vokal sebenarnya bila menjadi seorang penyanyi? Apa yang you perlu ada sebenarnya? Apa yang saya perlu ada? Ni kita kongsi. Nampak Abel dia buat tak tahu. Dia ni memang perangai dia daripada dulu. Semangat lah. Semangat. Okay. Saya pendekkan cerita lah Abel, Amy. Sebenarnya dalam nyanyian ni kita memerlukan knowledge mengenali A, E, I, O, U tu lebih awal. Macam mana kita mengaji tajwid, macam tu juga kita dalam nyanyian. Kita belajar baik-baik satu persatu. Jadi bila you dah boleh menyanyi, mereka senang membentuk kita dalam nyanyian. So saya mengharapkan Amy, you dapat the best untuk kumpulan 360. Yes, seandainya jangan kita anggap kita dah ada single album, kita rasa kita dah boleh menyanyi sepenuhnya. Tidak, kita masih lagi dalam pembelajaran. Tak semestinya Abang Mi main gitar, dia tak boleh ngajar kita tentang vokal. Saya mesti belajar lagi. Pun belajar lagi. Tapi tak apa, kita doakan yang terbaik untuk Amy dan juga kumpulan 360. Yes, segala apa yang diorang tunjuk ajar, ambil lah baik-baik. Jangan terasa hati, kecil hati. Zaman sekarang banyak merajuk. Betul? Betul tak? Merajuk sikit mulalah. Sentap. Yes. Sentap. Kalau orang faham, kau bawa benda? Nyentau ya, kau. Nyentuk. Mintuk. Okeylah. Kita bagi dia orang relax dulu. 360 okey? Boleh take 5? Alright. Ini yang main gitar ni, kau baik saya. Okey, pukul berapa Dato' Arimau? 9.6 minit malam. Kita bacakan Sudin. Bila nak intro lagu? Bila nak intro lagu, sabar. Kalau dah pasang lagu, diorang dah tentu balik. Sabar. Shavila Ashkila, nyanyi sikit boleh tak? Salahkah aku? Boleh. Siapa ni? Muhammad Hafizuddin Alatas. Hasbullah Rawi, Tok Batin tak bawa sumpit ke? Nur Azimah Ramli. Fuyo. Abil masuk on air. Siapa ni Nur Azimah? Adik. Tahniah. Lambailah tangan sikit buat adik. Kita cuba. Sebenarnya saya, ini adalah segmen yang keberapa, boy? Ini adalah segmen saya yang untuk artis dalam 5 kali, 3-4 kali saya rasa.
untuk mengendalikan program. Biasanya DJ Nakal, DJ Nakal cuma saya ambil alih tugas beliau untuk segmen Sembang Santai. So apapun kekurangan daripada pihak saya, ampunkan saya, maafkan saya. Walaupun saya tak pernah salah, you all banyak salah. Saya tahu. Okay, kita belanja lagu ni lah. Nak pasang lagu ni ke? Salahkah aku ni? Boleh pasang ke tak boleh pasang? Boleh. Saya rasa macam tak sedap, saya rasa nak cancel lah lagu ni. Pasang tu tekan play. Kita dengarkan baik-baik. Salahkah aku? Kita dengarkan lagu ni baik-baik. Single album daripada 360. Salahkah aku? Ini lagu ni menceritakan tentang diri sendiri. Kita hayati baik-baik. Lirik oleh Tok Batin Momok. Lagu juga oleh Momok. Betul eh? Betul eh? Salahkah aku menyumpit si dia? Shazvila Ashkila. Terima kasih DJ putarkan lagu ni. Sayu juga bila dengar suara Amy dalam ni. Saya rasa sayu. Wan Pacak kirim salam semua yang ada ya. Selamat malam Wan Pacak, kirim salam. Wan Pacak ni saya punya geng-geng tim mancing se-Malaysia. Sebab saya bergiat dalam aktiviti memancing. Ada kaki pancing ke salah seorang ni? Ada. Pencin. Sekarang tukar, pencin kolam. Dulu kaki pancing, sekarang kaki sumpit. Ais Azali, thank you, terima kasih. Lagu dia dengan daripada single album 360, Salahkah Aku. Lagu ni semua, lagu ni memang dah ada dalam YouTube. Ada. So mana yang dapatkan boleh dengar YouTube lah. So bila nak buat akan datang? Lagu yang baru ke apa? Lagu baru insyaAllah pertengahan tahun ni keluar tahun lagi ni. Satu tapi lagi. Kita akan terus buat mini album. Oh, insyaAllah. Doa kan. Tapi dengar drum macam sumbang lah ni. Biasa aja, namun pun dah. Shazvila Ashkila, best suara Amy dari 360, all the best. Kau puji Amy, ingat sedap sangat suara dia. Habis drum tu tak sedap, man. Tapi lagu ni macam tak ada bass lah, tak ada fungsi lah. Tak ada function. Jadi tu mati. Nizam Abdul Rahman, seorang bassist area Bangi Lama. Jangan lupa share ramai-ramai, tonton abang puan, rakan-rakan wall. Bersama dengan, masih lagi kita bersama dengan kumpulan 360 dalam single album mereka. Fizal Rashid, bos kita bukan besa-besa abil masuk konti. Fizal Rashid. Aziz Ambia, lagu killer apa? Inilah lagu killer dia. Cinta ku terbang hilang dalam
kalau dengar lagu ni, betul lah. Saya rasa lagu ni dia punya range macam tahun 90-an. Ya. Betul eh, bagus lah eh. Walaupun ada sumbang tadi saya dengar kan. Tapi sumbang tak drum. Banyak drama, drum sumbang tu. Ha? Ha? Drum banyak sumbang. Tak, saya rasa elok. Lagu ni memang tak payah drum pun tak payah. Yeah. Saya rasa lah. Tak apalah. Pani pegang panah je lah. Jangan marah gurau Bil eh. Duduk dengan Belin tu memang banyak gurau Bil. Sebenarnya kita nak happy go lucky, yeah. Tapi jangan sampai melampaui. Dan sebenarnya dalam perhubungan saya nak cerita tentang dunia hiburan, lagi-lagi dunia kumpulan seperti kumpulan 360. Tak kira lah anda kumpulan ke, solo ke, kita bersama ke, pegang tiga perkara. Ingat, dengar baik-baik. Abami dengar Abami eh. Tiga perkara ni sebenarnya senang je kita nak jaga. Kalau kita jaga tiga perkara ni, insyaAllah. Eh bukan, tiga perkara dalam bersahabat, dalam kita bersama. Tak kira dengan mak, dengan ayah, dengan adik-beradik. Yang pertama, tolong jaga perhubungan silaturahim kita. Yang pertama, dengar baik-baik. Yang pertama ialah saya lupa dah. Tengok muka Abil, ya Allah. Pertama sekali, jaga hati dia. Kemudian maruah dia dan juga perasaan dia. Tiga perkara jaga, insyaAllah. Setiap apa yang juga kita lakukan, tak kira dekat rumah ke dekat mana-mana, tiga jaga tiga perkara ni. Ini ilmu tau Bil, kau jangan main-main. Ini bukan majalah ujang ke apa, bukan. Ini serius. Betul Bami eh? Okey, tadi kita dah dengarkan lagu Salahkah Aku, difahamkan oleh tadi Tok Batin kita juga. Katanya dalam pertengahan tahun ni akan keluar lagi mini album. Ya, mini album, wow. Kita dalam proses untuk second song, third song and fourth song. Fuh, asyik. Ada tak hasil ciptaan daripada Bami sendiri, ada tak? Buang masa ni Tok Batin Kongka. Tok Batin? Oh. Abil tak tu? Dia ni tak boleh harap lah. Saya rasa dia ni elok jadi maskot 360 je lah. Saya rasa lah kan. Asyik kita orang tu ada. Oi, tak sabar kawan-kawan saya ni nak tunggu segmen kejap lagi, sabar. Segmen saya macam biasa 10 malam. Malam ini kita letakkan satu tema topik, iaitu kaki jiwang. Oh, engkau kalau bab jiwang Allah. Aku buat pun kerana terpaksa tau. Bukan aku ni jiwang tak. Pukul 10 malam friend, stand by friend. Pukul 10 malam stand by. Borak bersama Blento dalam topik kaki jiwang. Sudin-sudin Rock Lele daripada Apiza. Semoga Abel Portnoy the gang success. Fuh, Apis. Apiza. Apiza eh. Kau semua perempuan lah kan. Eh, laki tu. Ha, laki. Oh. Okey. Boleh. Okey, kita tinggalkan kita punya jenaka. Kita sekarang kita menangis pula lah. Menangis lah. Okey, dalam ramai-ramai ni saya rasa saya layak tanya soalan ni kepada Momok. Okey, Momok, dalam you menubuhkan kumpulan 360 ni lah. Antara pengalaman yang paling pahit lah. Sebelum membuat satu kumpulan 360 ni, susah payah you nak kumpulkan dia orang. So mungkin apa yang pernah melanda pada diri you untuk melahirkan sebuah kumpulan ni? Kenangan paling yang kenangan bersama 360 ataupun kenangan masa-masa dulu ke? Masa dia kenangan sebelum nak naikkan nama 360 lah. Okay. Satu yang paling susah sekali adalah persefahaman. Persefahaman lah, itu paling susah sekali. Persefahaman dengan 360 ataupun sebelum tu? Persefahaman dengan 360 sendiri, dengan ahli-ahli band sendiri. Okay. Sebab kita perlukan satu pendirian yang kuat. Setiap seorang daripada kita untuk menjadikan 360 ini sebuah keluarga. Komitmen lah. Ya, betul. Memerlukan komitmen. Dengar tu Bil. Dengar. Amin dengar Amin eh. Abang Mi dengar eh? Biasa lah. Kamu lagi ada saka dah. Okey, itu antara itu pengorbanan, iaitu banyak-banyak benda dia nak kena tahu lah untuk menjagakan satu kumpulan, perhubungan satu kumpulan. So antara maksud dia macam ni lah. Kalau ikutkan zaman dulu, kita nak main dalam studio. Betul. Kita pakai duit belanja sekolah. Tong-tong. Kalau zaman-zaman Tok Batin dulu, zaman tu macam mana eh? Saya merasa di mana dulu masuk studio kita nak buat recording, bawa radio sendiri, bawa kaset sendiri, tekan record, play. Allah. Merasa eh? Merasa. Ingat tak jenama apa radio tu? Saya rasa dulu Akai ke apa? Betul lama tu. Lama eh. Lama Akai. Oh, mana
Oi, mana lama tu. Saya kalau rekod tu zaman-zaman tu, zaman-zaman Walkman pun ada dulu tu. Ada bila tape double bintal betulkan balik Allah, tarik panjang gulung pakai pensil. Allahuakbar. Nampak Bil, pengalaman Bil. Dia tak dapat, dia susah, lain-lain senang. Lain-lain depan aircon. Kita lain-lain bucu katil kita nampak. Kan? Ha. Macam mana dengan Abang Mi pula eh, Abang Mi? Main saya dah main masih lagi macam Syah. Sama juga. Wah, mini kompo Walkman. Walkman, walaupun dulu saya dah buat topik dah, topik Walkman tu. Macam-macam sejarah. Betul. Tu naik bas di studio kat Johor Bahru tu. Oh lama. Pisang studio, Goldie studio. Oh lama. Kalau JB jangan cerita lah. Saya memang nak asal nak Johor. Asal Johor lah. Asal Johor ni memang banyak mereka dalam bidang seni. Dan dia besarkan di Jojo's Production. Jojo's Production eh. Fuh. Jadi saya dengan budak Mega, budak Aziz, kita orang dengan Ujang, Alung semua. Untungnya kami ni ada studio. Jadi Abang Arwah selesai di Johor, bagi peluang kepada kita untuk develop kita punya music dekat studio. So tanpa mengeluarkan duit, okay. So dia develop kita dan polish kat situ. Dan bila kita keluar, kita start main club. Umur saya 10 tahun, 8 tahun dah start main club. 10 tahun, 8 tahun dah main club. Nampak. And then bila tu kenal dengan musician left-handed, duduk dengan Search, duduk dengan Search, belajar dengan diorang cara diorang. Masa tu umur, berapa tahun? Budak-budak sekolah lagi tu, zaman sekolah lagi lah budak-budak lagi kat sekolah kiri. Itu rasa itu zaman-zaman Alicat Talk masa tu. Oh, 80-an. Yelah, Alicat kan. Album yang kita nak try keluarkan ni, kita nak try balik lagu-lagu yang lama-lama tu. Music yang diorang bawa tapi kita adaptkan dengan music baru. Nampak. Kita bawa feel lama. Mana kita joint venture kan dia. Jangan lupakan yang lama lah. Betul. Sebab saya tengok sekarang ni dah jauh beza dah lagu arrangement sekarang dengan dulu beza. Kan? Contoh Hello Saini. Budak-budak sekarang yang nyanyi lagu kita dengar macam kita tak faham. Tapi kita boleh mendalami balik. Ada hasil seni dia. Itu yang penting. Jangan tolak yang lama. Jangan busukkan yang baru. Tapi kita join venture. Senang cerita orang kata, kalau kita nak melintas tu, kita ulur tangan ke bawah lah. Betul lah. Bagus. Baik budak ni. Dengar DJ je. Baik budak. Tok Batin boleh lepas sunat. Tok Batin boleh lepas sunat. Astaghfirullahaladzim. Sunat dia punya supir. Daripada Farafa, Abang Amy handsome lah. Apa engkau ini? Kau manjang handsome je mi, dia orang cakap. Syira Syahira, salam 360 band. Daripada Apiza, asyik nama budak nakal je naik ni. Haha, kata dia. Syam Jibam, selaku drama. Thank you, terima kasih Syam Jibam. Ujang bro, steady, Abil Portnoy, terbaik, suka, kata dia. Nabil jempol. Ni kau ke Bil? Bukan. Kau jangan perasan sangat lah. Kan, sikit-sikit lah lah. Allah. Okay, okay. Nak tanya lagi apa soalan eh. Saya ada tadi soalan nak saya lupa lah. Tengok muka Bil ni memang muka punca. Orang lupa lah. Saya bacakan dulu lah. Pewaris seni, ush, mat senyum, kemah keming mung syari, banggo aku saing artis, kata dia. Wah, ni kawan siapa ni? Abil lah, siapa lagi? Abil. Hamka Haikal, Abang DJ Steady. Wah, alih macam mantap bosku. Oh, ni kena ni. Boleh tak Amy nyanyi live sikit boleh ni? Boleh. Nyanyi sikit lah. Lagu tu lah, lagu Salah Kat Aku. Bagi intro je lah Mi, kan? Sebab suruh nyanyi sumbang nanti. Kan? Nyanyi elok Mi. Boleh Mi eh? Cuba. Okay, silakan. Kita nyanyikan lagu Salahkah Aku. Tepukkan semangat untuk Amy. Silakan Mi. Satu, dua, mula. Mengapa diriku sering dilukai? Apakah di kau dah tidak peduli? Kemana kan ku bawa diri ini? Kerana kau kini tiada lagi di sisi. Salahkah aku menyayangi dirimu? Pernahkah aku melukai hatimu, oh sayangku?
mengapa dikau pergi bersama si dia? Adakah kerana dunia bukan cinta? Sedap kan? Sedap. Sedap makan Maggi. Janganlah Cindy. Memang saya lapar tadi. Ha. Apa pun, thank you, terima kasih Amy. Okey, terbuku berapa dah terima? 9.22 minit malam. Diam tak diam eh. Masa berlalu dengan pantas. Setia anda bersama dengan kami, kami teguh di sisi anda. Hanya yang terbaik di mana? CCCFM. Walaupun mulut busuk suara kuat. Kalau saya ulang balik, CCCFM, setia bersama anda, bersama kami. Lagi. Kami teguh di sisi anda. Nampak style. Punya depannya ada situ gak gua baca. Okay, kita baca lagi, Syam Jibam, lama tak dengar band-band Power Guitar Hero Twin Bedal. Ah, nampak ni geng kaki pukul ni. Eh, Syam Jibam. Kenal tak dengan Syam Jibam, Abel? Tak kenal. Tak kenal. Tak kenal mana kau belum star lagi, Abel. Hafizah, lagu Bian Suami. So, Abel nak tuju ke bini kahwin ni. Ooh, yeah. Sibuk betul lah Hafiz ni. Kicuh lah. Apapun, thank you, terima kasih kepada kumpulan 360 single album. Lagu yang diberi judul Salahkah Aku, lagu ciptaan Momo, lirik oleh Momo, dibuat di studio di depan dapur. Yeah. Macam-macam. Okay, sebelum kalau kita tengok masa pun dah mencemburui kita ni. So, ada apa-apa harapan daripada sebelum tu saya nak tanya, difahamkan katanya akan datang ada 360 punya show di mana eh? Buat masa ni show belum ada lagi. Okay. Kita masih menunggu lagi 2-3 lagi yang perlu kami jumpa untuk show-show kami. Okay. Akan datang, insyaAllah kita akan berada di 1-2 konti lagi ya. Yes. Konti yang terdekat lah. Konti yang terdekat. Jadi lagu-lagu kami adalah untuk semua. Untuk semua. InsyaAllah mini album yang mengandungi 5 lagu termasuk 5 lagu Salahkah Aku akan keluar pada pertengahan tahun ni. Pertengahan tahun. Okay. Dan kepada semua peminat, semua pendengar, terutama CTCFM punya peminat. Alright. Kalau nak mendengar lagu kami, ada Minus One dan ada original one. MTV di dalam YouTube. Tolong subscribe pada saya punya channel, iaitu Syah Momok. Ataupun boleh cari 360 dan tajuk lagu Salahkah Aku. Salahkah Aku. Dan juga boleh datang melawat kami di Krung Krang Studio. Krung Krang? Yes, Krung Krang Studio di Puncak Jalil. Nama dia Krung Krang eh? Krung Krang Studio. Krung Krang Studio ni tempat kami berlatih. Wah, di mana? Di mana? Di Puncak Jalil. Puncak Jalil. Kira ada yang free tu boleh datang lah. Puncak Jalil. Puncak suka eh? Puncak suka eh? Suka. Salahkah Aku. Ini kategori lagu-lagu rock 80-an, 90-an pun boleh masuk ni. Tapi Amy bagus Mi eh. Vokal terbaik Mi eh. Jaga suara baik-baik Mi. Kalau jaga suara kenapa Mi? Cara macam mana jaga suara biasa? Jaga suara. Ada orang kata tak boleh minum air batu lah, tak boleh makan pedas lah. Kalau saya bedal semua. Kau bedal semua. Godong. Godong lagi. Oh, satu pahang dengar. Tapi lagu dia memang bagi saya kalau saya rasa sayang-sayang kita ni dengar memang seronok. Tapi budak-budak baru saya tak pasti lagi lah. Sebab diorang ni lebih kepada sekarang ni kalau kita tengok banyak trend. Betul. Ha, banyak lagu kepada macam dangdut punya lagu tu dia buat macam bentuk-bentuk kan. Daripada Amy, Assalamualaikum, Bani Ji, Waalaikumsalam. Daripada Syira, Syahira, mantap 360 band. Nampak, nasib baik saya tak buat offer, buat panggilan. Okey, Boboi, kita ada beberapa minit lagi, Boboi. Beberapa minit saja lagi, kan? 4 minit lagi. So, sebelum kita berpisah, mungkin ada sepatah dua kata daripada rakan-rakan 360. Siapa yang nak? Okey, silakan. Saya nak
terima kasih kepada yang terutama Abang Lan Gama. Abang Lan Gama. Lan Slash yang okay, banyak okay. bagi pandangan untuk saya sebagai gitar. Okay. Okay. Dan juga untuk bassline. Bassline. And then kepada keluarga saya, anak-anak saya dan juga isteri saya. Okay. Mudah-mudahan 360 ini akan kekal di hati peminat semua, insyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih Abang Mi, antara yang paling legend dalam kumpulan 360. Kemudian kita bersama dengan kita punya chip 360, iaitu Tok Batin Momo. Silakan, sepatah dua kata. Sepatah dua kata ya. Saya ucapkan terima kasih terutama sekali, mula-mula sekali kepada keluarga kita dan termasuk Allah SWT kerana telah beri ruang kepada kita untuk berhijrah ke satu tempat lagi ya. Okay. Dan juga kepada Di Lantai Entertainment, Kung Krang Studio, di mana kita buat latihan dan sebagainya. Kepada saudara Kamarul Labut. Kamarul Labut. Itu sahabat baik kami semua. Kamarul Labut. Dan beberapa orang lagi yang telah membantu kami ya. Walaupun kami buat di studio sendiri, di depan dapur. Alhamdulillah, insyaAllah kita cuba perbaiki lagi di mana kesilapan-kesilapan kita. Dan kita akan menaikkan taraf lah. Menaikkan taraf. Jadi saya serah kepada saudara Abil kita. Abil, Abil dah balik. Tak apa, terus Amy lah. Oh ada Abil. Okey, silakan Abil. Silakan Abil. Sepatah dua kata Abil. Okey, sepatah dua kata kan. Alhamdulillah. Sepatah. Alhamdulillah. Saya terima kasih pada grup 360 yang ambil saya. Yang ambil saya. And then kepada TV CTC.fm jumpa kita orang. Terima kasih sama. Lepas tu kepada wife saya yang tegang-pegang kamera tu tak berhenti-henti tu. Allah. Masih sebab selalu join teman saya, support saya dan family saya semua dengan rakan-rakan semua. Alright. Dengan sifu-sifu saya semua. Lola-lola ke, Pak Ia. Tak pun apa nama. Okey, masih lah. Saya harap lagu Salahkan Aku ni dapat peminat terima dengan hati yang terbuka, lah. Tapi saya rasa ramai yang minat dengan lagu ni. Cakap lagu jiwa kan. Boboi pun suka lagu ni. Boboi cukup suka lagu ni. Salahkan aku, Allah. Itu saja Abil eh. Ya, itu saja. Jangan banyak-banyak lah, semua otak aku nak pergi. Silakan Amy yang terakhir. Assalamualaikum. Di sini saya nak ucapkan terima kasih kepada CTC FM. Okey, sama-sama. Kepada abang-abang ni semua yang banyak mengajar saya. Alright. Yang paling garang siapa Mi? Paling garang. Yang paling garang sekali. Saya tak tahu abang Mi paling garang. Muka relax kan tadi garang. Dia bukan garang, dia bukan garang. Dia dia cuma hasil muzik yang terbaik. Hasil muzik. Okey, kemudian Mi. Dan kepada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Bigo saya yang banyak support saya. Banyak support eh. Hey, jangan lupa sahabat-sahabat Bigo, tolong dengar baik-baik Amy buat ucapan, okey? Okey, dan pada rakan-rakan Facebook. Ya, rakan-rakan Facebook, IG. Okay. IG. Saya punya family. Alright. Ni family dengar tak? Ada yang dengar tak family? Mungkin ada kot. Ada eh? Okay, alright. Wife saya stand-by depan TV. Okey. InsyaAllah. Kalau ada kekurangan daripada saya tu. Okey. Saya minta maaf. Sama-sama. Sama-sama. Yang banyak mengajar saya kan. Alright. So itu sajalah. Itu saja Amy. Ya. Kepada orang Pahang. Oh, bawa pala weh. Bawa pala. 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 Okay, terima kasih diucapkan kepada kumpulan 360. Hanya yang terbaik di CTC FM. Setia anda. Setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Jumpa lagi. Bye-bye. Kumpulan 360 mengakhiri segmen Sembang Santai. Kita dengarkan lagi sekali lagu ni baik-baik. Apapun kita doakan moga-moga perjalanan selamat sampai. Kepada Abang Mi, terima kasih Abang Mi. Juga kita punya ketua Tok Batin Momo yang usik rambut lah walaupun gondol macam tu. Kemudian Abil Poknoy, terima kasih. Dan juga Amy, terima kasih Amy. Juga wife kepada Abil, thank you, terima kasih. Dan juga rombongan yang lain, terima kasih banyak-banyak. Saya juga menyusun 10 jari ampun dan maaf dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gurauan tu biasa. Kadang-kadang saya bukan gurau, saya serius. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita dengarkan lagu yang terakhir. Kita ulang lagi sekali. Salahkah Aku? Berjumpa dengan grup Tok Batin.